saya pernah minta. Saya besar beli. Saya besar 2016. Saya minta 2016 tu first time lah. First time duka cita. Oh lama. Saya ingat kak bahawa saya dapat tanah ni belum dapat anak. Anak kak sekarang 10 tahun. Raya tu tu tak kaya dekat insya-Allah. Jadi terima kasih banyak untuk saya. Sebab itulah pada tanah yang mendapat notis 5A pada hari ini, manfaatkanlah sebanyak mungkin tanah yang diberikan. Kita faham bahawa tidak mudah sebenarnya untuk mendirikan rumah. Bukan buat tempat untuk kegunaan lain, tetapi kegunaan untuk berteduh dan membina keluarga. Tak mudah. Tetapi perancangan dan usaha daripada semua rakyat, penerima-penerima untuk membuat perancangan supaya sampai waktu dan ketikanya mampu untuk mendirikan rumah di tapak kediaman masing-masing. Ada yang gerah, ada yang lambat. Tapi kalau kita tak berusaha dan menetapkan sasaran bila, maka mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tanah itu duduk begitulah. Jadi ambillah, jadikanlah tanah itu sebagai motivasi untuk meneruskan aktiviti pekerjaan masing-masing supaya dapat mencapai impian untuk mendirikan rumah di tapak tanah itu.